Hello everyone. Hari ini hari yang tarikh yang cukup cantik sebenarnya, 20-12-20. Saya dan ahli keluarga kali ini 100%. Sebenarnya saya buat story mula-mula untuk invite juga siapa-siapa yang nak chip in masuk dalam kita punya projek sekali yang kita saya panggil sebagai projek Yes Year End Sedekah. Okay, macam Ramadan dulu kita buat projek Amal Ramadan dekat rumah Amal Budi Bistari. Okay, projeknya kita beli barang-barang dapur, barang-barang keperluan harian, lepas tu kita bagi cash juga apa semua kan. Jadi untuk kali ni saya memilih rumah yang saya baru tahu ada, sangat dekat dengan rumah saya sebenarnya. Macam saya, rumah saya dekat line ni, dia dekat dua line belakang aja, saya baru tahu. Okay, rumah Amal Al-Firdaus Denai Alam. Alright. Jadi actually mula-mula saya buat untuk saya nak macam nak gather donation apa semua tahu. Tapi saya pula macam ni, aku buat story sekarang, lepas tu tiba-tiba aku dah pergi beli barang. Siapa yang sempat kan? So bila lepas dah beli barang tu semua, barulah ada yang WhatsApp, ada yang reply DM apa semua cakap nak contribute sekali. So aku pula masa tu dah tak sempat nak beli lagi barang-barang ni apa semua kan. So Afzal cakap yes, aku memang ada banyak kat nama diri kan, sejak saya aku Afzal. Okay, so saya cakap tunggu, tak apa, saya akan share detail. So why not, kalau macam money wise ni lagi senang kalau you terus transfer dekat rumah amal tu je terus punya, sebab akan ada bank detail. Saya akan share juga dekat description dekat bawah. Okay, and lagi mudah lah kan, tak perlu melalui mana-mana parties, dan aku pun tak rasa terbeban sebab aku kena kerjakan bahagian kau kan. Sebab yelah kan, kita ni bukan orang yang sentiasa 24/7 buat sedekah, berbakti kepada rakyat macam Ustaz Abid Liu, macam Syed Azmi apa semua kan. Jadi aku rasa macam lagi senang kalau kita boleh gerak sendiri, kita gerak sendiri. Macam kali ni bila aku dah settle semua, I was decided yang aku off, aku tak nak ambil contribution daripada public, daripada followers ke, daripada apa ke, tak nak. Aku 100% from me, myself dan juga my siblings and my family lah. Alright. So kejap lagi aku akan share dekat bawah apa yang kita orang beli. Basically kita ada barang-barang dapur, and kita ada barang-barang jajan-jajan juga. And the jajan-jajan was in hamper form. Alright. Aku sangat suka hamper sebab hamper ni is very exciting now. Dia macam mengundang excitement. Okay, so macam kalau kita budak-budak dulu pun dapat hamper, kita macam happy gila kot, macam excited gila nak unwrap. Walaupun ianya cuma jajan-jajan murah yang di stack kan menjadi tinggi, tapi benda tu yang buatkan apa ni, sangat apa, exciting lah. Macam betul-betul benda tu boleh buatkan kita rasa macam excited gila kan. Alright, so aku akan share dekat bawah. And aku share juga apa barang-barang, bahan-bahan mentah yang aku beli, in case kalau you guys adalah first timer nak beli barang, okay, tak ada idea. So kejap lagi saya share dekat bawah, saya share apa barang-barang yang ada dekat bawah tu. Okay, jadi ni barang-barang yang kita akan hantar sekejap lagi. Okay, jom kita pergi satu persatu. Alright, untuk bahagian makanan, kita ada beli beras. Kita ada lagi beras total ada 10 pack, 100 kilo. Okay, bihun saya beli 3 pack. Bawahnya ada gula 2 carton. Ini biskut. And then kita ada sangkuik. Lepas tu bawahnya adalah susu pekat, susu manis satu. Yang ini pula adalah Milo satu kotak. Okey. Saya pernah ditanyakan soalan tau, kenapa bagi Milo, kenapa bagi sangkuih oren. Okey. Kadang-kadang bila kita nak buat kerja-kerja macam ni, orang akan tend beli yang murah tau. Tapi sometimes it's good bila kita bagi orang apa yang we used to eat. Alright, so kalau kita tak, kita sendiri tak minum air coklat murah-murah, kita pun minum Milo, bagilah Milo. Kalau kita pun tak beli air orange up dragon, bagilah sangkuih kan, macam tu. Kalau kita pun tak gosok gigi pakai ubat gigi yang macam bodoh-bodoh tu kan, so bagilah Colgate. Kita, kalau kita pun guna Colgate kan. Alright. So ni teh masjid, yang ni macam senang lah kan, sebab dia ada bekas dah siap-siap. Milo, garam. Okay, and then bagi makanan dulu eh, kita pergi. Ini macam rempah, sup-sup buncut ni. Dapat satu pack macam ni. Lepas tu dalam ni, ni memang nasi rempah-rempahan.
Ini cukup rasa, rempah kari, rempah kurma, rempah sup, serbuk kunyit, apa semua. So, ni bagian rempah-rempah. Okay. So, mi kering pun kita beli juga. Saya dengar pun nak makan Maggi, budak-budak kot. Confirm lah suka Maggi. So, diorang boleh goreng dengan cara yang lebih sehat lah, insyaAllah ya. So, bawah ni ada biskut lagi. Okay. Biskut. Lepas tu, nestum. Yang ni cordial tambahan, air lychee. Okay. Lepas tu, yang ni untuk bahagian-bahagian kering. Kita ada cili kering, bawang, kentang. Lepas tu, apa lagi ni? Kaya. Ah, kaya-kaya spreading ni. Ada juga macam tu tadi, kaya kan? Ini abang saya beli ni. Yang ni, kita ada macam semua yang jam-jam punya form lah. Okay. So, ada yang dalam tub. Jadi, dia besar-besar. So, ada strawberry jam. Ada peanut butter. Yang ni saya memang suka beli dekat Segi. Sebab Segi ada jual besar-besar macam ni. So, basically, kalau dari segi barang-barang yang kali ni, saya beli daripada Segi. Segi Fresh Mart dengan Ilius Mart. Thank you, Ustaz Edit Liu. Alright. Lepas tu kita boleh, oh, yang barang-barang basah ni, barang-barang yang kering yang ni, aircon safe. Okay. Lepas tu kita beli sabun. Okay, sabun mandi yang tebas. Yang ni sabun basuh pinggan. Okay, saya beli santan juga. Okay, saya beli santan. Lepas tu ni ada sirap. Yang ini adalah satu plastik from Ilius Mart, satu plastik of toothpaste. So ada Colgate, ada ubat gigi kanak-kanak, apa semua. Alright. So kita boleh ada kat sini juga minyak masak dan juga softline. Basuh baju. Ada sabun. Apa sabun basuh baju juga dan juga Ajax Fabuloso. Cereal ada Coco Crunch, ada Honey Stars. Lepas tu ada tepung. Tepung juga. Tepung ada 2 kotak tak silap. So bahagian yang apa, jajan-jajan dan apa semua, saya buat dalam konsep hamper. Okay, macam saya cakap, budak-budak akan sangat excited kan bila dapat hampers kan. So hamper ada 12 set. 10 set yang medium and 2 set yang besar. So hamper saya dapat daripada By Mami Hakim, IG shop dia, all the way from Bangi. Cantik sangat dia punya cara apa, stack hamper semua kan. Okay, so korang boleh beli kat sana jugalah, sebab saya pun beli kat sana. Memang cantik hamper-hamper dia. Dan tadi pagi kita orang pergi pasar pagi dan jumpa orang jual sejadah. So kita beli 10 set sejadah tebal ni. Tebal, cantik. Alright. So kita beli 10 set dan kita akan bagi nanti sekali lah. Cantik, set ikat lagi. Alright. So ini yang kita dapat bagi untuk kali ni. With hope more to come and more to give. Kakak nak pergi mana? Pergi cuba rumah. Pergi cuba kawan kakak. Pergi jumpa kawan-kawan kakak. Ha. Yeah, okay. Alright, semua dah ready ke? Dah. Kakak dah ready? Dah. Dah? Eh, boleh gerak dah? Boleh. Boleh, jom. Jom! Jom! Okay, kita settle dekat sini. Jangan lupa semua. Comelnya. Yang mana yang kembar tadi, yang mana? Ini. Oh, yang ini dengan yang ini. Oh, ada kembar. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Ya, anda barakah. Bukan. Anak buah aku dah kenapa? Anak buah aku. Kenapa dia macam tu? Sini, Manang.
Oke, okay, bye bye. Lagi sekali. Oh, dah ada lagu tema dia. Bye bye. Nama siapa? Nama apa? Nama Nimas. Ni? Nimas. Nene? Adila. Adila, ya ni? Tengok muka. Nama apa? Anak Saleh tak ada masuk. Nampak tak? Okay. Terima kasih banyak. Hai, mama sama. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Okay. Hai. Kita nak buat muka dia orang. Okay. Hai. Assalamualaikum. Okay dah. Okay. Alright, thank you, Bali. Okay, ini dia sebahagian 30 ekor ayam yang sepatutnya untuk event esok 11.1. Tapi pengantin kita tak dapat nak buat majlis esok sebab rombongan lelaki dan juga pengantinnya sendiri stranded dekat Pahang sebab banjir. So mungkin dia rezeki orang lain lah kan. So kita akan hantar ni dekat ada 30 ekor ayam ni kita akan hantar dekat rumah kebajikan Al-Fidaus. Yang last time yang saya pergi dekat rumah anak yatim dekat Denai Alam. So, kita hantar. Okay, ada yang reply story tu. Kenapa Hafzah tak simpan je ayam-ayam ni untuk event next week? Guys, it's our policy to keep our raw materials new, fresh and clean. Okay, jadi ayam ni terlalu sensitif. Jadi untuk simpan ayam selama seminggu, it's not good anymore. Okay, dah tak sedap, dah tak cantik, dah tak fresh dah ayam tu. So, and it's not our style untuk keep barang seminggu then guna untuk event lain. No, it's not us. Okay, so ini juga sebenarnya saya nak share adalah ini adalah business risk, risiko perniagaan kita. Especially kita dalam bidang makanan kan. Ini adalah bahagian kami, risiko kami. Dan ini juga adalah mungkin risiko anda kalau anda juga berminat dalam wedding catering. Okay, so yeah, rezeki orang lain hari ni. Dan ni sampai nak buat amal. Relax lah, bukan selalu buat amal. Perangai macam setan. So pemberian kali ni kita wakafkan juga untuk bahagian pengantin kita yang terlibat ni, Syahira and family, Cik Amin sekeluarga. Sebab yelah, ni ujian bahagian diorang juga kan. Dah plan-plan dah jemput-jemput semua orang juga. Bahagian kita orang, bahagian kita orang. Kita humi rugi kan. Tapi diorang pun ada juga apa ni, bahagian juga kan, dah jumpa apa semua. Dia tak boleh pergi. And yeah, semoga semuanya akan lancar ke tarikh yang baru. Okay, alright, dan sampai.